Alex dan Suwandi menjalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang setelah diamankan tim TK Polrestabes Palembang karena membawa senjata tajam. Polisi menerangkan dua pemuda ini terpaksa diamankan setelah kedapatan membawa senjata pisau saat razia yang dilakukan polisi di kawasan Kertapati Palembang. Seorang dari mereka sempat berusaha lari karena takut, namun akhirnya tertangkap. Saat itulah polisi mengetahui pemuda itu membawa senjata tajam. Mereka sedang di jalan membawa sepeda motor. Karena kita curiga, maka kami lakukan pemeriksaan. Diduga tidak melakukan begal atau gimana nih? Ya, ini masih dalam pemeriksaan, tapi patut kita curigai karena di pinggiran kota membawa senjata tajam. Polisi memperingatkan agar warga tak lagi membawa senjata tajam di tempat umum karena akan dicurigai melakukan tindakan kejahatan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.